pelaksanaan survei lapangan terhadap usulan-usulan dari pemerintah daerah, memang kami melihat ada beberapa hal yang sebelumnya sebenarnya teman-teman operator sudah melakukan analisis, tapi masih berdasarkan analisis tadi. Nah, setelah kita melihat hasil di lapangan, memang ada beberapa lokasi yang hasilnya sama sesuai dengan hasil studi, tetapi ada beberapa juga yang memang agak berbeda, sehingga hasil monitoring ini merupakan hasil final. Dan kami melihat tadi dari pagi sampai sekarang memang sekitar 6-7 lokasi yang memang masih ada beberapa lokasi yang perlu penguatan sinyal dan juga mungkin ada penambahan infrastruktur. Kita ada beberapa titik, ada sekitar 6 yang sudah kita samperin, mulai dari Bedawa, kemudian di Bestala, Mayong, dan di Patas ini. Dari tempat yang sudah kita samperin bersama tadi, Alhamdulillah Telkomsel bisa memberikan layanan telekomunikasi yang baik untuk Kabupaten Buleleng. Titik-titik yang kita samperin tadi, mostly layanan Telkomsel sangat baik ya, baik itu komunikasi untuk voice maupun komunikasi untuk data, untuk internet. Jadi average di atas 5 Mbps semua. Jadi cukup untuk services telekomunikasi untuk internetnya, atau bahkan kita bisa telepon melalui VoIP ya, internet.